Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya di CH Pro Audio Batam. Jadi hari ini agendanya ngapain masih? Jadi hari ini agendanya yaitu tes atau cek sound ya, untuk power pesanan dari juragan kita ini yang dari Tiban. Itu minta dibikinkan power yang bisa untuk 15x1 terus 8in x2 plus tweeter. Speknya spek rumahan. Jadi untuk review singkatnya, yaitu boxnya menggunakan M270, ini paling laris, ini model-model seperti ini. Terus untuk ampernya yaitu menggunakan 7 ampere lor. 7 ampere menggunakan 506, ini untuk menghandle 15x1 506 3 set sunken. Terus untuk di bagian kiri ini untuk clarity atau sistem mid high, itu menggunakan OCL HiFi 4 set per mono ini ya. Jadi nanti suaranya biar clarity ya, atau mid high-nya itu dapat seperti itu. Dan mohon maaf sekali ya lur, karena di pinggir jalan itu di toko ya, jadi agak berisik suara motor, suara mobil ya. Sudah dilengkapi speaker protector juga ya. Nah, itu. Kalau mau pemesanan bisa langsung WA di sini. Nah, ini WA saja, di screenshot ya, di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk lampu indikator standby ya. Ini siang nggak begitu nampak. Ini untuk indikator untuk LED signal di sini. Dua lampu. Oke, kita tes untuk di bagian suaranya. Oke, alur lagunya dari laptop ini, terus kita putar untuk knobnya. Ini low. Thank you.
mungkin segitu saja untuk videonya. Terima kasih telah menonton ya, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.